Hari ini juga kabarnya ringgit Malaysia masih lagi merosot. Kita menghudum lagi. Ringgit Malaysia susut pada RM3.10 berbanding $1 Singapura. Ini yang dinyatakan oleh Yang Mahu Perdana Tengku Razali. Dia cukup khuatir apabila wang kita ataupun ringgit kita ini weaker ataupun lemah. Bila kita lemah, maka pasaran wang kita ini di peringkat antarabangsa, maka nilainya terlalu kecil. Bila kecil, kita nak order makanan. Sebab di negara kita ini 95% kita apa, pergantungan kita pada makanan dari luar ni tidak dapat dinafikan. Jadi kalau wang kita kecil, macam mana nak import beras segala makanan penting, beras, susu, gula dan sebagainya dengan harga yang tinggi, sebab duit kita kecil. Dan apa, di Singapura dia tak ada masalah sebab ramai orang melabur dan menyimpan wang deposit dalam bank-bank di Singapura. Dan bank kita di sini, malahan saya dengar apa, ada pula katanya ada 1-2 bank sedang menimbangkan untuk mengalihkan operasi mereka di luar negara kita. Kalau ini berlaku, maka tentulah ekonomi kita mengudum lagi. Sebab setakat hari ini, apa, ringgit Malaysia berlegar pada paras RM3.10 sepanjang hari ini sehingga apa, mencecah RM3.103 sebelum akhir tutup pada paras 3.09. Ini menurut data daripada Bloomberg, ya saudara. Dan ini merupakan kadar paling lemah lah bagi mata wang Malaysia kita. Sebab itu saya ingin menyantuni juga bantahan. Saya menerima kiriman daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Dia menghantar kiriman kepada saya. Dia kata dia membantah beliau sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Malaysia, yang juga mantan Menteri Kewangan. Beliau juga adalah mantan pengerusi Bank Dunia. Dan dia tahu sangatlah soal-soal bank, soal ekonomi ini. Dia kata dia membantah tindakan kerajaan meluluskan penyatuan wang daripada yang diambil daripada wang amanah negara di bawah akta darurat. Dia kata wang ini akan disatukan dengan wang Petronas. Dia kata tindakan tersebut amat bahaya pada kedudukan ekonomi negara dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak di dunia. Jadi menggunakan akta darurat dan bebas melakukan apa saja menggambarkan sesi ekonomi yang tidak lagi terkawal. Dia Yang Mahu Mulia Tengku Razali, dia bimbang khuatir nanti akhirnya besok dah tak ada apa semua, Malaysia pun nanti kena lelong. Nauzubillah katanya. Begitu juga bani Datuk Sri Najib juga menghantar kiriman kepada saya. Dia kata dan beberapa orang teman-teman yang lain ahli-ahli fikir ekonomi masuk ke wawah saya. Dia kata dia beri gambaran tentang kegagalan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata tidak pernah terjadi sebelum ini oleh mana-mana kerajaan sejak era Tengku Abdul Rahman, era Tun Razak, era Tun Hussein, even malahan era Tun Dr. Mahathir pun, begitu juga Tun Abdullah Badawi dan era beliau sendiri, bahawa tidak pernah tindakan gila ni. Kerajaan semalam lah kata kerajaan telah meluluskan undang-undang untuk menggunakan dana daripada kumpulan wang amanah negara, puan, untuk perolehan vaksin. Alasannya untuk perolehan vaksin. Jumlahnya bukan sedikit, 16 bilion. Saya main video-video sekarang ni. Ini dilakukan melalui pewartaan ordinan darurat kumpulan wang amanah negara pindaan 2021 yang dilakukan semalam. Jadi menurut akta kumpulan wang amanah negara tahun 1988, dana itu dibayar melalui kumpulan wang yang disatukan dengan wang daripada Petronas. Jadi menurut Seksyen 5 Akta itu, sumbangan boleh dibuat oleh mana-mana negeri di Malaysia yang mendapat royalti daripada petroleum dan sumber alam yang lain. Sumbangan ini dimasukkan dalam kuan dan juga boleh datang dari mana-mana ataupun pihak-pihak berkuasa yang perniagaannya merangkumi penyelidikan atau pengembangan sumber alam. Jadi ordinan darurat yang diwartakan semalam menambah subseksyen baru ke dalam Seksyen 6 Akta itu, di mana subseksyen A dan B menyatakan dana tersebut boleh digunakan sama ada untuk dana pembangunan atau pemberian pinjaman atau pendahuluan dengan syarat konsesi kepada kerajaan, persekutuan atau pemerintah dari negara-negara dari mana-mana negeri. Jadi seksyen ini menyatakan wang itu boleh diambil. Ini yang menjadi kerisauan. Ini yang dibantah oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Jadi soalnya sekarang ini, kita akur bahawa apa ni, negara perlu menjalankan perintah darurat. Alasan untuk memperbaiki ataupun untuk mengawal
penularan apa virus corona. Okey, rakyat cinta damai, terima. Okey, tak boleh bergerak, tak apalah. PKP pun tak apa. Tapi apabila wang juga dolar diambil, ini keadaannya. Ini sesuatu yang terlalu susah lah. Saudara Nate Rush dia hantar kat saya, dia kata kumpulan wang amanah negara 16 bilion. Tak lama lagi dia kata kena sapu jugalah. Apabila kerajaan meluluskan undang-undang untuk menggunakan dana daripada kumpulan wang amanah negara untuk peralatan vaksin dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi kebangsaan. Takkanlah kita kata nak ambil imunisasi sampai 16 bilion. Ini dilakukan melalui penguatan ordinan katanya. Jadi bila saya menerima kiriman Datuk Seri Najib semua tu daripada Yang Mohd Benda Tengku Razali Hamzah, saya merasa seram, khawatir. Benar mereka melakukan tindakan begitu. Jadi sebab itulah kita mengharapkan pada 25 bulan nanti mesyuarat Majlis Tinggi UMNO pada 25 bulan yang dijangka akan membuat keputusan penting. Dan kita mengharapkan Datuk Seri Presiden Zahid Hamidi ikut dan santunilah kendak perwakilan ahli-ahli akan umbi. Dah beyond sekarang ni. Dah teruk dah sekarang ni. Kalau wang daripada Kuan tu boleh dia saut sana, saut sini. Jadi saya tak tahu lah. Sedangkan kita meminjam. Kita masih lagi meminjam. Dah 75-76 bilion dipinjam. Sebelum itu minta daripada bajet negara. Keadaannya secara. Jadi bila wang negara digunakan, dipakai. Jadi bagaimana dengan kedudukan rakyat? Dan itu adakah wang itu sampai pada rakyat? Kalau nak katakan untuk membayar bonus kesakitan kerajaan, cuma RM500 saja. Bagaimana yang lain? Macam mana rakyat tak ada pekerjaan? Katanya bantuan prihatin. Saya mempersoalkan bagaimana sistem penyampaiannya. Sampai ke tak sampai? Jangan orang kata indah khabar dari rupa. Rakyat tertanggih nanti. Ini tinggal lagi 18 hari. Kita nak menghadapi hari raya. Warga bangsa cinta damai kita ini, orang Melayu ni bila datang hadirnya bulan Ramadan dan hadirnya Aidilfitri ini, paling tidak mereka nak menyambut sebagai tanda syukur. Sebab itu saya membawa persoalan, masihkah ada harapan untuk kita menikmati sedikit kehidupan yang ada kelegaan? Kalau dah lebih setahun berlalu, Perikatan Nasional memerintah dianjung kuasa di Putrajaya. Harga minyak petrol masih lagi tidak ada nampak tanda-tanda kelegaan. Masih terus meningkat. Kalau bila minyak meningkat, maka harga barangan meningkat. Jadi dia kenaikannya tak nampak. Sikit-sikit, 2 sen, 3 sen, 2 sen, 3 sen. Tapi akhirnya 2 ringgit lebih. Ini keadaannya yang tentunya mencengkam kehidupan rakyat. Setara. Kemudian harga barangan keperluan rakyat pun belum nampak ada keredaan. Malah harga ayam, daging, ikan yang diperlukan menjelang sambutan Aidilfitri mencanak naiknya. Malahan saya mendapat kiriman mengatakan besar kemungkinan harga ayam sekilo sampai mencecah ke RM12. Jadi pun dah RM12 nak buat macam mana? Udahlah, kita tak dapat duit. Kita bukan kiriman kerajaan, kaki tangan kerajaan cuma dapat RM500. Dan harga daging boleh mencecah sampai RM50. Ini bagi saya darurat pasaran ni, dan sesuatu perlu dilakukan. Ya, sebab harga keperluan untuk rakyat mesti ditangani, bukan main boleh cakap begitu saja. Jadi kita harus bertanya, masih tak ada harapan janji-janji pemberian bantuan prihatin yang masih belum tuntas, yang tahun lepas lagi pun masih belum dapat terima lagi. Jadi bagaimana perjanjian yang bakal menerima? Bagaimana dengan sistem penyampaian? Masih tak ada lagi kah baki uang daripada yang dibajetkan untuk bantuan prihatin itu masih ada baki lagi ke ataupun dah kena sakau? Saya tak tahu, saya tak menuduh. Tapi dalam keadaan sekarang saya melihat rakyat begitu terkesan dengan kehidupan yang sukar, yang perik. Tanpa bantuan daripada pihak pemerintah, tentulah rakyat itu berada dalam keadaan menyambut kehadiran Aidilfitri ini dalam derayan air mata. Ini masalahnya. Kemudian satu lagi, kita bertanya, masih tak ada harapan kepada para penyimpan kumpulan wang simpanan pekerja untuk memperolehi pengeluaran yang diminta itu hari? Kita minta RM10,000 secara tuntas. Ada harapan ke? Tidak ada harapan. Begitu juga dengan sistem monitorium. Tak ada harapan. Apakah kantung dalam tabung kumpulan wang simpanan pekerja itu dah ada lagi ke ataupun tak tahulah kita.
saya tak mau menuduh, tapi saya menzahirkan apa yang dialami oleh rakyat. Sebab itu saya tajuk kita malam ini, masihkah ada harapan? Kemudian, dapatkah pemilik, ini paling penting, dapatkah pemilik rumah dan kenderaan menyelamatkan harta mereka dari disita atau dilolong atau dilelong oleh pihak bank? Pihak bank memang dia tak punya hati. Saya selalu bercakap dengan kawan, dia kata, kadang-kadang saya jumpa dengan kawan, teman-teman saya, dia bekerja dengan bank. Saya kata, orang bank ni tak ada hati. Dia pada dia, kau hutang, kau kena bayar. Tak bayar, aku serit barang-barang kamu. Aku lelong barang kamu. Ini keadaannya. Masih ada harapan untuk kita menyelamatkan hartanah kita. Kenderaan-kenderaan, anak-anak muda yang bergantung kehidupan begitu begitu mengharapkan melalui motosikal yang mereka ada itu, itulah mata sumber untuk mencari pendapatan. Jadi GrabFood dan sebagainya.